Iya. Udah di mana, Pak? Mengesankan. Jalan panjang tetapi mengesankan. Ada di mana? Udah di mana nih? Ini sudah di Bursa, bukan Bursa Efek loh ya, tapi ibu kota negara Turki yang pertama. Bursa. Ini adalah ibu kota terpadat nomor 4. Nomor 1, 2, 3-nya, Pak? Satunya di tempat tadi itu di Istanbul. Duanya? Yang keduanya di Ankara. Yang ketiganya di Izmir. Benar, Pak, itu. Saya enggak begitu dengar. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, ini mah pecah. Kecewa, roda copot, gagang copot, sepatunya untung nggak copot bulingnya. Emang copot itunya, Bun? Iya, rodanya. Satu yang depan. Padahal udah diurep gini ya? Iya. Tidak menjamin, tapi tidak terjamin. Kami dapat ganti baru. Ini gitu tadi. Aku minta Wanda, ya, Wanda, Winda, mungkin beri warna sedikit sebelum tampil. Ini kan dramatisasi puisi atau visualisasi puisi itu. Kasih syair itu sambung lagi ini sambung dia, ini enak buat jadi metode puisi menarik. Pak Asam. Ini perlu makan telur. Ini telur ayam. Ini jangan sampai lupa. Ini ada keju, ini kemudian ada bermacam model-model buah. Zaitun yang biasa sunnah setelah kita memakan buah zaitun itu sudah tepat juga. Kita bisa lihat. Karena pagi hari ini Indonesia bermacam-macam. Rugi kalau kita dari Indonesia tidak menikmati ya makanan yang sudah disajikan. Selamat pagi. Pagi, Mbak Putri. Oke. Makan apa, Pak, hari ini, Pak? Wah, macam-macam ya, Pak. Macam-macam. Wah, ini asik. Ini banyak yang aneh-aneh indah. Ibu cocok, Bu? Cocok. Semua makanan yang di sini cocok untuk cocok. Keluarga Purwas, mana saja Anda berada, hari ini adalah wisata puisi hari pertama. Kami akan mengunjungi dari kota Bursa, kami akan ke desa Cumali Kecil. Ikuti terus wisata puisi Purwas, hanya di Purwas. Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Saya bilang, satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat, semangat. Semangat, yes! Semangat, yes! Resepnya pertama kali ditemukan di kota Bursa. Ya, Turkish Delight. Ya, itu manisan Turki. Ya, manisan Turki banget, ya. Ini pertama kali dibuat khusus untuk Sultan sama keluarganya. Untuk kesehatan dan kekuatan Sultan. Ya, kesehatan dan kekuatan Sultan.
Lok. Ini bunga safran. Dari satu bunga satu tahun. Satu, dua, tiga. Karab halawai tiga nilai setahun. Tiga putik setahun. Oke? Okay? Ya mahal tapi tak asli. Kira-kira 1.800.000. Ya, insyaallah. Selesai ya, Bu. Insyaallah di kampung. Mami ini salah sangka ya. Apa? Salah sangka. Salah sangka itu salah informasi dari salah informasi. Kira dikirain saffron itu harganya sangat murah banget. Ternyata aduh berapa tadi saya? Enak kan sebenarnya mau itu. Enak saya enak. Mau juga. Ya, kita ini namanya di Thank you. Yes. Ini. Saya sudah beli waktu itu. Sudah beli, Pak. Waktu itu tahun berapa, Pak? Tahun 2016. Berarti udah belel belum, Pak? Oh, enggak ya, masih bagus. Ada, saya suka saya pakai untuk ini. Oh. Second. Wait. Berapa beli ini? Iya, sekarang dikasih saya. Sebelum kota ini dikuasai oleh orang Portugal. Leben seni uta bide, lebu bende uta bide, lebu kawabin uta bide. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Jami. Di kota apa? Bursa. Insyaallah kita bisa sholat di sini. Ya, Ulu Jami dibangun pada tahun 1399. Berarti umurnya sudah 600 tahun Bapak Ibu ya. Ya, kalau masjid ini dibangun 600 tahun lalu di sini dan sampai sekarang ini Bapak Ibu belum direnovasi ya. Ini masih jaga asli ya. Dan masjid ini Bapak Ibu dibangun oleh Sultan Bayezid pada masa Utsmaniyah, Kerajaan Utsmaniyah atau Ottoman Bapak Ibu ya. Kalau Kerajaan Ottoman didirikan di kota Bilecik yang dekat dari Bursa ya. Dan ini didirikan tahun 1299. Kalau masjid ini dibangun 1399, berarti ke 100 tahun ini baru dibangun. Oleh karena itu Bapak Ibu tahun 1399 adalah ke 100 tahun kelahiran Kerajaan Utsmaniyah. Sultan suruh menyelesaikan pembangunannya di dalam 3 tahun. Berarti masjid ini diselesaikan di dalam 3 tahun saja ya. Ya. Pertama dari sisi bangunannya, arsitektur-arsitektur yang belum diganti, begitulah kehebatan dunia Islam. Memang cita-cita saya semasa sekolah hingga kuliah sampai saya bekerja sampai hari ini, alhamdulillah, dari perwaslah saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya untuk melihat peradaban Islam yang ada di Turki, Istanbul, yang dikenal dengan Kerajaan Utsmaniyah. Terima kasih pada Perwas. Masya Allah. Terutama pada Bang Asri Zikamu.
Hijaunya, greennya di mana? Greennya di mana? Di dalam ya. Di dalamnya. Kalau masjid ini dibangun abad ke-15 juga ya. Oleh siapa? Oleh Sultan Mehmet Çelebi. Sultan Mehmet Çelebi adalah Sultan Mehmet pertama. Dia adalah Sultan keempat di dalam Kerajaan Osmaniye. Ya, kalau Sultan Mehmet Çelebi dia membangun masjid ini, namanya Masjid Hijau, karena di dalam semua dindingnya tertutup dengan keramik berwarna hijau. Oleh karena disebut sebagai Masjid Hijau ya. Mengejar hidupnya yang tak menentu, membuat siapa saja tak henti meneteskan air mata darah, membayangkan dukamu. Oh Turki, begitu hitam warna derita, begitu merah warna luka, begitu kelabu waktu di muka. Aku menutup kelopak mataku yang tak putus mengalirkan iba. Aku terus menulis ribuan lagu untukmu agar terhenti isak dan tangis. Pada lembaran doa dari tanah pulai, selembar doa kulangitkan dari tanah Bulaeng untukmu negeri empat musim. Ada gelora rindu terpahat di lubuk jiwa, ingin memetik bintang di langit negeri ini, negeri tempat pertama kali bunga tulip menguncup, menaburkan keindahan di taman-taman hati pemiliknya. Kini pergantian musim pun tiba. Pemilihan pemimpin di bulan Mei ini sedikit ku meragu. Dalam doa tak berujungku, damai dan lancarlah menuju singgasana di negeri nan indah ini. Pancarkan selalu cahaya-cahaya kebenaran. Ibu Yeni di mana Ibu Yeni? Dia masih di luar. Ibu Marlina. Masih di luar.